Assalamualaikum, salam satu habis salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Ada yang terenem-enem lagi nih dari MTB-nya Fulsus Enduro. Serinya itu Trail Ricochet T160.com Limited Edition ini, dengan warnanya warna purple black ini. Gile bener, sangat keren ya. Pastinya ngengkeng dan gacor ini. Sing durung subrek, ajak kelalen diguacorin dulu tambah subrek sing warna abangnya sama lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Lanjut be, lanjut. Langsung saja kita enggeng-enggeng ke gacoran frame dan speknya si Bang Ricochet T160.com terenew-enew limited edition ini. Ya, gile bener ini warnanya, duh, black purple, cakep bener. Limited edition enduro frame alloy inner cable head tube taper fork taper wheel for the trail, mantap sekali nih lo, acai banget ini. Dan untuk bagian forknya ini dari Santur Ion, sudah ribbon, sudah boost TA, sudah angin Ion Evo ya teman-teman ya, 27,5 travel 160 pakai yang black, sudah di teknologi remote lock, remote speed lock, mantep bener ini. Dan sebelah sini buat ngisi anginnya nih, nambahin ngurangin teman-teman. Ada spakbor mini, namanya spakbor mini kalau memang gacor manggil ini. Half rehab bearing TA, model TA nya kayak quick release ya, tinggal ditarik aja puter. Rotornya 6 hole dan itu clipper brake setnya wis hidrolik. Ya bu, siap bu. Jari-jarinya wis alloy. Mata kucing, mana mata kucing? Ah ini dia, ada mata kucing bisa mengeong nih, warna oyen nih. Ban sudah Maxxis. Maxxisnya yang apa nih? Maxxisnya serinya Forecaster. Peleknya alloy double wall. Kita lanjut ke atas lagi nih, Juragan Bosku. Dan untuk bagian grabnya ini sudah ring clock, non series, lumayan. Brake setnya Shimano Hydraulic MT200, ngenyoy ini, empuk nih. Shifter 11 speed dari Shimano Deore, sudah teknologi rapid fire ini, sekali sentuh 3 speed langsung dilibas. Dan ini tuas remote lock ya teman-teman ya. Setang alloy, stem alloy, sudah overset semua. Brakeset sebelah kiri sama hidrolik Shimano MT200, grab sama. Yang ini tuas set post drop seat. Kita langsung peragakan nih. Pencet langsung berdiri ya, langsung ngaceng dipencetnya. Nah, itu dia. Langsung shoot aja ya. Acai bener ini. Dan untuk bagian saddle-nya ini non series. Hai, sorry, dari trail, bawaan dari trailnya ini set postnya sudah drop seat non series travel 100 teman-teman. Tuh keterangannya sudah ada, travel 100. Ini set clamp-nya, bagian pivotnya sudah bearing, pastinya sudah ngenyoy lah, tidak bunyi ngekok-ngekok. Buh, rail shocknya ini. Dan untuk rail shocknya ini dari Santur. Santurnya Santur Tri Air. Sudah tabung ya angin. Ada anaknya nih, soknya nih. Sudah dilengkapi teknologi lockout sebelah kiri sini. Ada warna biru dan ini tuas merah, ini tuas ribbon. Mantap sekali ini. E2E-nya berapa ini? Aduh, kita nggak kelihatan lagi. 230 E2E-nya ya. Mantap. Ini ngenyoy banget nih foraknya ini. Santur Tri Air ini. 33 CR. Mantap sekali nih. Dan ini pentilnya. Maksimumnya 300 PSI, teman-teman. Isi anginnya ya. Sudah dilengkapi label SNI, Standar Nasional Indonesia. Ada DNA Racing, DNA RAC juga. Jalur lubang ini buat FD, tarikan depan. Mantap. Dan untuk bagian kerengnya ini sudah holotech, single crank, jomblo crank, bisa dicolok-colok.
non series, kurang lebihnya dari Pro Wheel 32T. Rantainya ini 11 speed dari YBN pastinya. Wis acai bener ini. Sudah mendapatkan gratis chain protector dari Trail. RD-nya Shimano Deore 11 speed, sudah teknologi Shadow Plus, bisa di lock. Kalau di lock buat lompat-lompat ya. Kalau jalan biasa mah di onin aja. Frame juga sudah boost dan ini T160-nya. Mantap. Dan untuk sprocketnya ini pakai yang black. Kurang lebihnya ini sprocket dari apa ini ya yang black dia ini. Sunrest 11 speed 1150T, sangat gede. Masih bisa nanjak pohon tangkil ini teman-teman sama pohon kelapa roboh. Ada mata kucing, bisa mengeong. Jari-jari alloy, itu clipper brakesetnya, rotor 6 hole. Upri hubnya sudah bearing TA juga, pelek alloy double wall. Bannya juga dari Maxxis, pakai pentil yang Presta. Maxxisnya Forecaster 27,5 x 2,35, gede. Dan ini motif gerigi-geriginya. Mantap sekali nih. Kita shoot dari samping depan dulu nih. Warnanya gile bener ya. Menggoda imun nih teman-teman. Black purple. Trail Ricochet T160.com limited edition ini untuk harga price listnya itu 20.200, sangat terjangkau banget di enduro ini ya. Murah, warnanya mewah, framenya gagah, travel 160, enduro pisan. Aduh, harga masih kepala 20, lewat seutik doang. Dan buat teman-teman yang ingin minangnya, langsung saja merapat ke toko Tuna Sepeda Cilegon yang lokasinya di samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Kurnia pas jalan raya. Juga dapatkan cicilan dari Home Credit Mega Jeep di toko ya, kartu kredit. Jika teman-teman mau transaksi online, bisa melalui Tokopedia Bukalapak Toko Tuna Sepeda. Ada cicilan dengan kartu kredit semua bank sama Akulaku dan Kredivo. Tinggal dipilih aja yang mana yang mudah, itulah yang diambil ya teman-teman ya. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain, dan pastinya di subrek biar Mamang Gacor ini selalu ngengkeng mereview sepeda ter-NM-NM-nya ini ya. Salam satu OB, salam dua pedal, salam ngengkeng, salam gacor. Wassalamualaikum.